Hei! Apaan, Pak? Ini apa sih disuruh nerima doang, Pak? Bongkar tepat. Oh, sama. Ya? Ini apaan, Pak? Apa ini, Pak? Woi, barang apa tuh, Bro? Perlu diperiksa lebih lanjut kayaknya ya. Apa itu, Pak? Ini bentuknya boneka, tapi karena dia visualisasinya jelas menyerupai bentuk wanita organ dalam. Jadi ini juga sama, Pak, termasuk barang yang mengandung unsur pornografi. Banyaknya warga negara asing yang bertandang ke Indonesia membuat petugas imigrasi harus bekerja keras. Karena tak jarang banyak di antara mereka masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang lengkap dan sah. Untuk melakukan penertiban dokumen, petugas imigrasi rutin melakukan giat atau operasi pengawasan orang asing, bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait. Jadi dari sejak awal kita memang sudah bagi beberapa tim untuk masuk ke beberapa tower, dan memang kita sudah punya target untuk unit-unit yang memang berisi orang asing yang kira-kira bermasalah. Setelah itu kita adakan pemantauan untuk mengambil orang asing yang ada di unit tersebut. Petugas terbagi menjadi beberapa tim dan langsung bergerak sesuai arahan yang diterima. Halo, Bu. Kami dari imigrasi. Boleh ngobrol sebentar? Sudah, dari imigrasi Jakarta Barat, Ibu. Jakarta Barat? Iya, mau nanya. Ini orang di depan ini. Tahu orang apa? Kayaknya orang Nigeria. Berapa lama belum pernah ketemu sama dia? Pernah papasan mungkin atau gimana? Terakhir ketemu kapan? Kayak waktu gempa. Oh, yang kemarin meeting lama ya. Jumat. Tendang aja, kan? Selain mengawasi dan mengamankan orang asing yang melakukan tindak pidana, petugas juga mendata izin tinggal para warga negara asing tersebut. Ya, Anis. Oh, Filipin juga. Saya pikir orang Bandung. Saya ke Semarang di Pak loh. Pantesan, ya ada. Kayak orang sana, Bandung. Iya. Selama melakukan operasi,
Petugas imigrasi mengamankan juga seorang wanita asal Indonesia bersama dengan 4 warga negara asing dalam sebuah kamar. Masuk kamar semua. Halo. Lay down. Gak usah dipecah-pecah, di sebelah kan, di sebelah siapa mbak? Kita gak ngambil, kita gak ngambil. Ada yang pake mulutnya? Tunggu dulu ya, jangan ngambil. The room behind, the room next door. Mungkin potong-potong gak? Kita gak ngambil, nasi dong mbak. The room. Bisa langsung, betul-betul. Adapun saat ini kita telah mengamankan 24 orang Afrika yang terdiri dari Nigeria, Ghana, Senegal. Pada umumnya mereka adalah overstay yang cukup lama dan tanpa memiliki dokumen. Saat ini kita sedang mendalami latar belakang kenapa sampai mereka overstay. Yes. Sanksi dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Satu, kalau menyangkut masalah overstay, kita dalami latar belakang kenapa sampai overstay. Langkah pertama, kalau mereka overstay, tidak ada tindakan lain, kita adakan deportasi, pemulangan ke negara asal. Dengan kalau pelanggaran cukup signifikan, ya kita adakan cegah tangkal. Sama kayak gini. Ini mengandung unsur pornografi, jadi nanti untuk barang ini kita pisahkan, kita serahkan ke P2 juga, Pak. Ya, siap.